إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Kita teruskan seri pengajian Balaghatul Quran kita dan kita masih bicara tentang Asrarul Kalimat fil Quran al-Karim. Rahasia kalimat atau perkataan kosakata di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu lepas bahwasanya bagi tiap-tiap lafaz atau kalimat kosakata yang dipilih di dalam Al-Quran mempunyai nilai yang sangat tinggi. Quran sangat cermat, sangat teliti dalam pemilihan kosakatanya, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak boleh disampaikan oleh Al-Quran dengan kata-katanya. Ada sesuatu perkara, masalah yang tidak boleh diungkapkan dengan bahasa apapun, tetapi ianya boleh diungkapkan dengan bahasa Al-Quran. Seperti mana umpamanya keadaan, perasaan seseorang yang dialami, yang ada dalam hatinya. Bahasa saya yakni suasana kebatinan seseorang. Suasana kebatinan itu susah sekali untuk diungkapkan dengan bahasa. Suasana kebatinan. Nah, kalau itu susah nak faham, ya mungkin kondisi kejiwaan. Wah, nah, ya. Ya ini memang bahasa. Kondisi kejiwaan seseorang susah sekali untuk diungkapkan dalam bahasa apapun. Tetapi Al-Quran mampu. Dan inilah yang saya tahu memiliki nilai balaghah yang amat-amat tinggi. Dua contoh yang telah kita pelajari tempoh hari. Jadi umpamanya penggunaan kalimat yang tidak biasa, seperti mana dalam surah Yusuf ayat 17 yang telah kita pelajari minggu lepas. Binatang buas apa saja yang di darat maupun yang terbang, dalam bahasa Arab tidak pernah menggunakan kalimat akalah. Sentiasa menggunakan kalimat iftarosa. Sentiasa menggunakan kalimat iftarosa. Tapi kenapa pula dalam surah Yusuf ketika adik-beradik Yusuf memberitahu kepada papanya fa akalahu dhibbu. Sebenarnya adhibbu yakni sepatutnya fa faftarasahu dhibbu. Ini pasti ada niat yang terselindung. Ada niat. Niat yang bohong, niat yang tidak baik. Tetapi itulah dia menggunakan kalimat yang berbeza. Sebab kalau iftarosa maknanya, oh Yusuf iftarosa, di iftarosa oleh dhibbu, pastilah ada bakinya, ada sisanya. Tidak mungkin seekor serigala menghabiskan apa namanya mangsanya bagi manusia daripada sehingga tidak ada tersisa walaupun sehelai rambut. Itu kalau iftarosa.
Tapi bila akalah bermaksud habis. Sebab itu tidak lagi tersisa. Kalau pun yang tersisa, tak macam mana segala ni faham yang bajunya bukan makanan. Sebab itu dia tidak makan. Jadi segala itu agak ya bijak sikit lah sebelum makan. Yusuf kena dilucutkan dahulu bajunya. Jadi sungguh pun dia menggunakan kalimat yang menunjukkan apa namanya yang seakan-akan tepat, tapi ia masih terselah juga kebohongannya. Apalagi kalau kita perhatikan susunan ayatnya, dikata mereka sedang berlumba-lumba lari sesama mereka, dan Yusuf yang masih kecil belum mampu diajak berlumba, ditinggalkanlah dekat dengan bekalan. Dan kemudian dimakan oleh serigala mereka. Kedua yang telah kita pelajari minggu lepas, yakni perubahan dalam satu ayat, perubahan bentuk kalimat. Jadi surah Qasas ayat 21 itu, daripada isim fa'il khaif kan, kemudian ditukar menjadi fi'il mudhari yataraqab. Walhal kedua-dua ini khaifun takut, khaif yataraqab, kedua-duanya adalah min a'malil qulub. Kedua-duanya ini perbuatan hati. Ketika Allah menceritakan itu saya tadi, kedua-duanya menceritakan tentang suasana kebatinan, kondisi kejiwaan Musa saat itu. Yang perasaan takutnya diungkapkan dengan isim fa'il. Dari isim fa'il sudah maklum, yakni sifat lazimah. Sementara taraqqab diungkapkan dengan fi'il mudhari yang hanya bermakna hudus dan tajad. Hudus dan tajad, tajadud. Hudus itu adanya peristiwa, dan tajadud senti baharu, marrah ba'da marrah. Sedangkan khaif, khauf tidak mungkin marrah ba'da marrah. Itulah perubahan. Pemilihan kalimat yang sangat tepat. Yang sangat tepat sekali. Dan mari kita teruskan sekarang, yakni yang ketiga yang jemaah sempat tulis, belum sempat disampaikan, surah Al-Qasas ayat 25. Minggu lepas yang telah dituliskan. Ya. Ditulis tapi belum sempat disampaikan, lihat surah Al-Qasas 25. Di sini juga ada nilai balaghah yang sangat tinggi dari segi pemilihan kosakatanya. Sangat balig, sangat fasih. Al-Qasas 25. Masih cerita tentang kisah Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana kisah ini sebenarnya panjang, yang ini bermula daripada awal-awal ayat lagi. Daripada ayat yang ketujuh kisah Musa ini. Daripada ayat yang ketujuh lagi. Ayat 21 yang telah dipelajari tempoh hari, yakni Musa keluar dari khaif yataraqab. Perubahan saat ini, jadi perubahan sigoh kalimat daripada isim fa'il menjadi fi'il mudhari'nya. Ayat 22, Musa pergi menuju Madyan. Ayat 23, sesampainya di Madyan, di telaga yang biasanya menjadi tempat pengembala-pengembala ternakan untuk memberi minuman kepada binatang ternakan mereka, dan Musa melihat satu ya pandangan yang dirasa sangat pelik dan aneh. Semua pengembala binatang, yakni lelaki,
hanya ada dua anak gadis. Pelik sungguh. Kedua anak gadis kerja mengelola binatang ternakan di tengah-tengah kaum lelaki. Jadi sentiasa kalah lah. Tapi subhanallah, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dia tidak mau berebut bersaing dengan lelaki. Tunggu sampai lelaki balik baru. Itu luar biasa itu. Dalam keadaan seperti itu, luar biasa pengajaran yang sangat-sangat tinggi sekali dari segi akhlak dan pergaulan. Hatta di dalam dunia pekerjaan pun, mereka, si perempuan mulia ini tetap pandai menjaga jarak. Tetap pandai menjaga jarak, tetap pandai menjaga adab. Nah, bandingkan dengan sekarang. Nah, di kantora-kantora, kan hampir tidak ada sepadan. Alasannya apa? Alasannya kerja. Kalau ini alasannya kerja, ini lagi lebih patut untuk berdesak-desak. Tapi sanggup setiap harinya balik lambat karena menunggu kaum laki balik dahulu. Luar biasa ini, pendidikan akhlak yang sangat mulia. Lalu Nabi Musa AS memberi pertolongan, ayat 23 itu, memberi pertolongan untuk memberikan minuman kepada binatang ternakan dua anak dara ini. Dan kerana mereka memberitahu bapanya telah lanjut usia, Saikhun Kabir, yakni Nabi Su'aib, sehingga anaknya, keduanya mengambil alih tugas untuk mencari rezeki, nyari kehidupan. Tak kira anak laki atau anak perempuan, karena Nabi Su'aib hanya punya anak perempuan, ya anak perempuan lah yang mengambil alih tugas. Walaupun kerja yang dilakukan nampaknya kerja laki. Sejak tempoh hari dalam agama Islam sebenarnya tidak ada istilah kerja kasar atau kerja lembut. Yang ada haram dan halal. Dalam agama Islam tidak ada istilah kerja kasar, kerja lembut, kerja halus. Tak ada istilahnya kola putih, kola biru, kola coklat, kola abu-abu. Yang ada halal dan haram. Kerja nampak kasar dan berat pun jika halal kan surga. Kerja mudah, mudah ringan pun bila haram kan neraka. Jadi kena itu yang ditanamkan dalam message apa yang diajarkan Allah dalam ayat ini tu. Pertama kesopanan, kedua dalam usaha mencari rezeki. Okay. Dan akhirnya Nabi Musa pun memberilah pertolongan, sangat simpati, sangat simpati sehingga hari itu, ya mungkinlah boleh balik cepat. Balik cepat. Usai memberi pertolongan ini dan tidak ada niat apa-apa, Musa pun duduk seorang diri. Ayat 23. Duduk seorang diri, dia setempat untuk rehat. Nah, semasa duduk seorang diri itulah, dia berdoa kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya sangat berlapik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat-amat memerlukan dan berhajat kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sangat-sangat memerlukan berhajat kepada kebaikan. Allah Maha tahu apa yang dimaukan, yang diniatkan oleh Nabi Musa, walaupun tidak sebut secara jelas. Artinya Nabi Musa mengharap sangat supaya dipertemukan, dijodohkan dengan salah seorang pada dua anak gadis yang ditolong tempoh hari. Masalahnya dia tidak sempat berkenalan, tak tahu di mana rumahnya. Ini luar biasa sungguh. Ya, mengadunya pada yang menciptakan sajalah. Dan Allah tahu. Ada Allah tahu. Akhirnya Allah kabulkan, terbukti ayat 25 ini. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Maka telah datang kepada Musa atas suruhan orang tuanya, ihdahuma, salah seorang daripada dua anak gadis tadi, imra'atani yang ayat 23 itu. Ihdahuma salah seorang, tak kira tak tahu yang tua atau yang muda, kakak atau adik. Tamshi, ia berjalan, ala istihya'in, dengan perasaan malu. Istihya' itu ada dalam perasaan malu. Qalat, berkatalah dia, inna abi yada'uka liyadziyaka.
Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu kerana dia hendak memberi upah kepada kamu, hendak memberi balasan kepada engkau, ajra ma saqaita lana, sebagai upah perbuatan engkau yang telah memberikan minuman kepada binatang ternak kami bagi kami. Tempoh hari engkau telah tolong kami dan ayah panggil karena ayah nak bagi upah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas, tatkala Musa pun pergi ke rumah dua anak gadis tadi, jumpa orang tuanya dan telah menceritakan kisahnya macam mana boleh sampai ke Madian. Ceritalah daripada alif hingga ya. Berkatalah tuan rumah, qala takhaf, wahai anak muda jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin, kau telah selamat daripada kaum yang zalim. Yang zalim. Baik, mana kalimat yang agak pelik dalam ayat ini ya mas kalian? Yakni kalimah tamshi. Tamshi di sini yakni merupakan kalimat yang agak, yang memang tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Kenapa tidak gunakan kalimah tas'a umpamanya? Yang lebih sesuai yakni tas'a. Sa'a yas'a. Berjalan dengan cepat, berjalan dengan pantas. Tamshi yakni berjalan dengan pelahan, sakinah. Tu tamshi berjalan dengan pelahan, dengan sakinah. Sopan, santun. Tas'a, sa'a, yas'a itu berjalan dengan cepat, dengan pantas. Sebagaimana digunakan di dalam Al-Quran, kita boleh lihat sekadar contohnya sebelum kita jelaskan. Umpamanya dalam ayat surah ini juga, ayat yang ke-20 sebelumnya, tengok penggunaan yas'anya. Bila seseorang punya kepentingan yang sangat mendesak ya mas kalian, ya pasti dengan cepat pak dengan segera terburu-buru, tak boleh lambat-lambat. Ah, mungkin ada traffic light merah pun terus juga kan nak cepat. Bila ada orang kepentingan pasti nak cepat. Tak boleh lambat-lambat, masa terlalu berharga, sangat berharga. Ayat 20 umpamanya, ketika Allah menceritakan seorang lelaki yang memberitahu pada Musa tentang apa yang hendak ditindakan, apa yang diambil oleh Fir'aun, dia datang menasihatkan Musa, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Datanglah seorang lelaki daripada tepian bandar, yas'a itu datang dengan segera. Kami membawa urusan yang penting, ada keperluan yang penting. Bukan jalan-jalan, kalau jalan-jalan mungkin perlahan pernah situ sekejap. Masa tak ada kepentingan, kepentingannya jalan-jalan, menghabiskan masa. Oh. Sebab kalau cepat-cepat kan, ya, ya kena perlahan, santai. Itu maknanya tak ada urusan. Kalau santai, ini tak ada urusan, tak ada kepentingan. Jadi seolah masa itu terlalu lambat berjalan. Tapi kalau kita punya urusan, punya kepentingan, wah. Nah, karena ini perlu nih, perlu apa namanya disampaikan pada Musa. Sebab itu yas'a. Dan memberitahu qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar negara telah bermesyuarat dan mengambil kata sepakat. Yakni tentang engkau. Tindakan yang mereka ambil yang nak bunuh engkau, maka segeralah engkau tinggalkan kampung ini. Aku ikhlas bagi kamu ini. Tengok, benar ini penting. Sebab itu datangnya mesti yas'a. Tamsi tidak sesuai, nampak macam lantaklah, kebunuh-bunuhlah. Yas'a. Demikian juga dalam surah Yasin ayat 20 juga yang kita sudah tahu, waja'a min asal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Segera, kan penting. Ada sesuatu yang penting sehingga mendorong dirinya untuk melakukan dengan segera. Segera. Nah, ini menunjukkan suasana kebatinan yang berbeza.
kondisi kejiwaan yang beza. Sebab itu bila ada orang kata jalan begitu relax dan yang laju, pasti kita boleh agak. Yang perlahan tu mungkin sebenarnya tak ada apa-apa. Sampai petang pun tak kisah, sebab yang penting jalan. Nampak. Tapi yang nak cepat-cepat, mesti ada. Begitu penggunaannya. Nah, sedangkan si ini, apa namanya, perempuan yang disuruh oleh bapaknya ini, ada kepentingan, ada urusan. Bapaknya nak sangat jumpa anak muda ini. Satu. Dan yang keduanya, pertama, dia membawa pesanan daripada ayahnya, supaya anak muda ini, Musa ini segera jumpa dengannya. Satu. Yang kedua, doa Nabi Musa telah dikabulkan oleh Allah. Ya, telah dikabulkan oleh Allah. Yani doanya, inginlah agar Allah SWT menjodohkan pada salah seorang daripada dua anak gadis yang tempoh hari ditolongnya. Dan Allah kabulkan. Sebagai bukti, Allah sudah campakkan perasaan malu dalam hati anak gadis tadi. Tempoh hari jumpa Musa tak ada perasaan apa-apa. Bila di situ ada istihya, mana sudah ada sudah ada hab-hab-hub. Hab-hab-hub. Habun itu benih, hub itu cinta. Jadi hab-hab-hub maknanya benih-benih. Oh, itu bahasa Bollywood lama tu. Hab-hab-hub. Sudah ada. Dan tengok, ini jiwa perempuan tadi. So, suasana kebatinan, kondisi kejiwaan seperti itu, tengok, perempuan yang mulia tadi, masih mampu menjaga adab. Sehingga dia tidak tas'a, tapi hanya tamshi. Ini luar biasa ini. Sebab biasanya bila seseorang jiwanya sudah dipenuhi rasa itu, pasti dia nampak serba salah. Tindakannya serba salah. Langkahnya macam tersendat-sendat, cakapnya tasalsul, tak ada benda tiba-tiba senyum, ucapannya pelik. Tengok ni, tamsin luar biasa. Nampak serba apa salah tingkah. Jadi tetap mampu menjaga akhlak yang sangat tinggi. Sehingga, minta maaf, walaupun hatinya sudah ada perasaan suka kepada Musa, di hadapan Musa, dia tidak menunjukkan tingkah laku. Tingkah laku yang mungkin dalam, saya tidak tahu bahasa yang halus. Saya tidak tahu bahasa yang halusnya. Tidak menunjukkan sikap yang seolah-olah dia murahan. Begitulah. Walaupun sudah ada perasaan suka, di hadapan orang yang disukainya, dia tidak menunjukkan sikap yang seolah-olah dia itu wanita murahan. Ini luar biasa indahnya. Sebab itu Allah gunakan tamsyi. Ini pujian dan pengandungan daripada Allah. Dan itu tidak boleh disembunyikan. Sebab saya kata tadi, hati suka, hati tak suka. Hati sedang menipu, hati sedang itu pasti boleh mempengaruhi pada tindakan seseorang dan penampilan seseorang. Kalau dalam bahasa sekarang, mungkin dia punya body language-nya pasti berubah. Kan, gerak-gerik tubuhnya pasti berbeza. Yakni visual dia pasti ketara. Dan bagaimana bentuk, rupa bentuk body language seseorang dipengaruhi oleh apa yang ada dalam hatinya. Sepatutnya, sebenarnya dia ada dua faktor. Ya, dua faktor yang memungkinkan si anak gadis tadi segera, kalau perlu larilah. Kalau perlu lari sambil ayah kita kan panggil awak tu, ayah kita panggil kita. Kan ayahnya suruh cepat-cepat. Satu. Keduanya hatinya sudah ada rasa suka, buktinya sudah istihya. Inilah pelajaran yang sangat-sangat tinggi sekali. Ya, tetapi walaupun jiwanya dipenuhi perasaan seperti itu, dia masih mampu menjaga kesopanan penampilan. Masih mampu menjaga penampilan yang masih tetap terpuji. Tidak mau menunjukkan sikap body language yang saya kata ini seolah-olah
seolah-olah dia adalah orang yang boleh dipermainkan, orang yang rendah akhlaknya, orang yang... Sebab itu digunakan tamshi. Tamshi. Musa tahu. Sebab Musa, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Sudah ada. Allah yang mengaturnya sendiri. Jadi, di situ, kenapa gunakan tamshi? Sepatutnya tas'a. Bukan tamshi. Sebab tamshi membawa makna al-khudu. Berjalan dengan sopan santun. Dengan sakinah. Dengan sakinah. Dan itu wajib dijaga. Lebih-lebih lagi, jika suasana kebatinan, kondisi kejiwaan seorang itu, ya agak tidak stabil. Tidak stabil mungkin karena terlalu marah. Tidak stabil mungkin karena terlalu benci. Tidak stabil karena sudah, ada penyakit angau-angau. Wajib dijaga. Lebih-lebih lagi kaum wanita. Lebih-lebih lagi kaum wanita. Sebab biasanya jika tidak ada kemampuan mengawal, kan, ya pasti tadilah, pasti akan salah tingkah. Serba salah tingkah lakunya. Apalagi bila nanti menunjukkan gerakan-gerakan body language yang boleh disalahartikan, yang merupakan seolah-olah, seakan-akan. Beza ya mas kalian, kalau dalam bahasa yang lagi keras lah, tamshi ini merupakan ketawaduk, cepat tawaduk, rendah diri, sopan santun, kan, berakhlak terpuji. Sementara tas'a dalam ayat kalau dikaitkan dengan perasaan ini, merupakan yang dia tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, tidak, nih, terlalu, apa ya istilahnya? Bahasa kami dahulu, masa masih menuntut, ini bahasa anak muda Jakarta lah. Di kampung dipanggil genit. Nah, kalau di bahasa Jakarta anak muda, genit lu. Genit itu maknanya? Gedi. Bukan gedi. Gedi. Gelenyah. Ya, orang Kelantan gelenyah. Gelenyah apa? Dia mengenyam. Menyam. 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 Gelenyah Gelenyah, gelen, gelenyah. Gatal. Oh, gatal. Gatal, gatal. Gatal hati. Oh, gatal. Betul ya mas tengok, masya Allah, akhlak yang sangat. Ya contohlah masa kerja yang dah lama tidak diberitahu, atau yang sudah lama bekerja mengembala kambing bersaing dengan kaum lelaki, tapi masih mampu jaga akhlak itu bisa luar biasa. Dan di padang pasir, coba kalau dikatakan ini orang ortodok, orang kuno, macam mana ini lagi sopan? Artinya alasan kerja atau kerja tidak boleh dijadikan alasan untuk bergaul bebas. Itulah maksudnya. Tetap menjaga batasan-batasan moral dan etika. Kan biasanya orang mencemar diri sendiri, merendahkan di situ kan karena perangai diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu kan hanya mengikuti, memberikan sesuai permintaan yang punya diri. Jika seseorang itu tidak mampu menjaga harga dirinya, kan ya orang lain akan merendahkannya lah. Sangat-sangat tinggi moral, khasnya kaum wanita. Kemudian ketika hatinya sudah dipenuhi rasa istihya, Allah katakan tamshi. Yang berfirman ini Allah Subhanahu wa taala, mana perbuatannya sangat-sangat terpuji, penuh wibawa. Ya, tidaklah sambil lari-lari, sambil angkat baju. Ayah kita kan panggil you. Cepat tahu. Nak pergi rumah kita. Allah, gelenyahnya. Gelenyah. Gelenyah, ha, betul. Gede. Bahasa kami dahulu masih lucu, tapi bahasa anak muda itu tak ada dalam gomur. Gede, apa namanya ini, genit. Genit loh katanya. Kalau genit kecil kan.
Itu maknanya tas'a dan itulah luar biasa. Fahami betul-betul itu. Artinya sebab itu dah biasanya orang ada perayaan itu salah tingkah biasanya. Tingkah lakunya serba tak kena. Sebab terkena dan boleh dilihat. Karena apa yang dalam hati seseorang itu boleh mempengaruhi dia punya penampilan body language dia. Bahasa visual dia pasti ketara. Bahasa visual. Apalagi dalam dunia komunikasi, ya, seperti mana kata pakar psikologi orang Jerman tu namanya, Albert Mehrobain, kan seorang pakar psikologi, cara komunikasi ini hanya menggunakan tiga bahasa aja. Satu yakni bahasa verbal, wordnya kata perkataan. Kedua yakni bahasa vokal, dia punya intonasi bercakap, naik turun, kelajuan. Dan yang paling berkesan yakni bahasa visual. Visual itu bahasa yang sangat berkesan. Artinya orang akan lebih cepat menerima mesej yang disampaikan oleh si penyampai, yakni melalui apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Dan itu luar biasa itu. Bahasa body language sangat-sangat berkesan. Itu ini sebenarnya kaitannya dengan body language, bahasa visual. Bahasa visual. Sebab bayangkan kalau dia lari-lari, Musa pun mungkin malah tak jadi. Ya Allah, bukan ini yang kami. Saya bukan ini. Saya nak adiknya je, ya Allah. Kakaknya macam agresif sangat. Ya, itu walaupun dia tak cakap tapi boleh. Ustaz nak tanya satu. Ya. Yeah. Contohnya waktu orang tu mengaku kawan kita. Tapi kita tak tahu sama ada dia ikhlas ke ataupun dia sebenarnya musuh dalam selimut. Kalau kita bersembang ni, kita nak tahu. Musuh dalam selimut ke kawan betul? Body language dia atau intonasi dia ataupun dia punya vokal dia naik turun, body language, verbal communication tu. Pertanyaannya, jadi mana kita tahu cara dia cakap tu dia senyum gitu? Ya, itu kena belajar. Aku nak tahu lebih kurang lah. Yang pasti kena belajar tentang itulah ilmu komunikasi. Itulah. Yang tahu kena itu. Ya, ada. Belajar ilmu komunikasi khasnya dengan tentang bahasa body apa language. Namanya body language. Kayak sekiranya dengan psikologi sebetulnya. Ya, dahulu sepertinya saya katakan, saya menyesal akhirnya sekarang. Karena semasa ada pelajaran tafsir, ayat-ayat komunikasi saya tak ambil, hanya pernah dengar. Mana subjek ayat-ayat komunikasi saya tak ambil. Sebab bagi saya, wah apa? Rupanya Masya Allah. Sebab ada pensyarah khas mengajar ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan komunikasi. Dengan komunikasi ada yang itu. Satu dia, ya karena kita tak ambil itu, ya saya kadang-kadang ada, kadang tidak, dengar aja lah. Catatan pun tak ada. Ini, jadi luar biasa pemilihan kosakata tu. Daripada tas'a, sepatutnya tas'a tapi dipilihnya tamsyi. Sebab tamsyi lebih merujuk kepada, lebih bermakna bersakinah, ketenangan, husnul adab, budi pekerti yang baik. Berbeza dengan tas'a. Kalau tas'a itu berikan pada surah, laju, ajalah, tergesa-gesa, atau apa namanya, ialah tidak ada husnul adab. Apatah lagi saya katakan tadi, dia seorang perempuan yang disuruh untuk jumpa lelaki yang dalam hatinya sudah ada hab-hab-hu. Ingat, ini hanya bahasa di sini aja. Di luar memang tak faham. Inilah, ini bahasa saya seorang aja. Hab-hab-hu. Itu bahasa Arab. Kan habbun itu benih. Habbun benih. Hubbun cinta. Jadi kalau habbun-habbun, benih-benih. Hubbun cinta. Jadi kalau hab-hab-hub, ya itu bahasa Arab. Bukan main-main tuh. Hab-hab-hub. Tuh, jadi ini pengajaran. Bahkan mungkin saya disatu sendiri bagi orang yang mampu menjelaskannya tentang nih.
Tentang body language, tentang komunikasi, bagaimana memberikan kesan dan pesan seseorang itu bila menyampaikan, apabila berkomunikasi. Ya, contoh katalah satu teks yang sama, teks khutbah sama, disampaikan oleh A, disampaikan oleh B, insya Allah kesannya kepada yang mendengar berbeza. A menyampaikan, muslimin sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, karena bertakwa itu kewajiban. Buatlah yang disuruh, tinggal yang ditegah. Orang pun ayatnya sama, dia punya bas apa, verbal dia sama, intonasi dia lain. Apalagi body language-nya tidak ada visual, dia hanya guna kita begini. Ya, takutlah kepada neraka, mintalah surga. Coba disuruh tag yang sama itu diserahkan kepada pemidato-pemidato tersohor. Asadul Minbar, kata orang Arab. Serahkan pada Asadul Minbar, singa-singa Minbar. Kepada orator-orator tersohor. Mungkin ditekankan satu-satu di ucapan ini, naik diturunkan dengan tangannya. Ya, kalau menyuntik semangat mungkin tangannya diangkat mungkin ini, tapi tidak selalu begini. Kalau begini aja orang pun cemburu juga. Ya, ada kadang-kadang body language tak kena tempat kan, sehingga orang pun tidak memperhatikan isi kandungan dia. Tuan-tuan sekalian, kita mesti begini, apakah itu pada kita ini? Kita mesti kiti kan? Apa ni kini? Tengoklah ada orang cakap kita begitu, begitu. Digerakkan dia monoton. Begitu. Saya yakin kalau jamaah tengok kata orang cakap itu dalam setengah jam seperti itu, gerakan dia monoton, pasti kita sudah hilang tumbuhan. Pasti sudah. Apa orang tu? Mesti tak betul-betul kan? Mesti apa? Kan? Ya. Yeah. Pasti. Apalagi mungkin dari pertama muncul saya orang dah. Katakanlah belum cakap, bila penampilan kan itu dipanggil bahasa visual tu kan, muncul ini sebenarnya ini ustazah ke atau pertandingan nak masuk ratu cantik ni. Sebab make upnya berlebih-lebihan kan, jadi akhirnya penonton pun cantiknya kudung di mana beliau terganggulah yang mendengar. Pasti terganggu. Bukan nak dengar ucap akhirnya itulah bahasa visual, bahasa yang sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Sehingga lari. Kalau ditanya apa tadi, tak tahulah, tapi saya minat yang ludung yang pakai itu cantik ya. Saya cari amat ada on telefon ke. Baguslah. Dan cara mengikat pun bagus, tak tahu. Pusing dia tak tahu berapa kali umpamanya. Tak boleh. Itu yang sama sekali. Itu belum gerakan-gerakan tangan dia. Apalagi gerakannya monoton. Jadi susah. Kan dia lihat saya lah pemidato-pemidato yang hebat. Ada satu rekaman, tapi tak banyak. Pidato Bung Karno di UN. Ketika dia nak membawa keluar negara-negara yang anti barat, anti barat, yakni waktu itu ada kawan dia apa namanya, Cuba yang baru meninggal itu, Fidel Castro, Joseph Broz Tito Yugoslavia, Jamal Abdul Nasir, Jawaharlal Nehru, lagi mana lagi tu. Jadi menyampaikan ke pidatonya, mulanya tak dibenarkan sebab tak boleh bawa tongkat. Kan selalu bawa itu aja. Keduanya tidak boleh ada pengawal. Semua presiden dunia bila bercakap mesti seorang diri kan. Kalau tak dibenarkan ada jenderal yang banyak, balik. Dibenarkan. Oh memang bukan isinya, dia punya penekanan itu. Dia memang di situ kelebihan dia. Pandai memikat dengan body language dia, dengan dia punya intonasi dia. Mungkin ayatnya serupa ya. Serupa saja. Itu ada rekaman tahun bila itu ceramah.
akhir 50-an kalau tidak salah di UN. Itulah akhirnya takut barat saat itu. Dan itu Kennedy pun terpaksa membujuknya, merayunya kan. Ya, itu kelebihan dia, kelebihan. Inilah. Jadi sepatutnya ikut susunan ayat biasa tas'a tapi gunakan tamsyi. Nah, ini mesti ada apa-apanya. Itu yang sama sekali asror, sangat-sangat fasih, sehingga Al-Quran boleh menceritakan, mengungkapkan apa saja termasuk apa yang dirasai oleh seseorang saat itu. Sedangkan saya kata tadi, suasana kebatinan, kondisi kejiwaan paling susah untuk diungkapkan dengan kalimat, paling susah untuk diungkap dengan bahasa kan. Tetapi Al-Quran mampu. Begitulah maksudnya. Nah, di sini nilai balaghah dan fasohahnya. Baik, kemudian yang seterusnya, contoh yang seterusnya, yakni dalam surah Toha. Masih kisah Nabi Musa, ayat yang ke-10. Surah Toha ayat yang ke-10. Khas yang untuk tadi ya, ya mas kira yang tu usah kosos tu dari pelajari lebih lanjut. Karena itu sangat penting dan dalam dunia sekarang. Nah, menjaga tingkah laku walaupun kadang keadaan apapun, supaya sekatan tadi tak kira laki atau perempuan, supaya tidak memberi kesan kepada orang lain bahwa dia itu orang yang apa, yang rendah, yang rendah, yang boleh dipermainkan, yang sangat rendah lah, yang kurang ada marwah. Dia itu boleh dibaca jemaah sekalian melalui tingkah laku, melalui ucapan, melalui tingkah laku. Itu maksudnya. Sangat penting itu, tafsirnya sangat panjang kalau dalam bab akhlak. Di dalam ayat yang ke-10 surah Toha, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Madyan selepas 10 tahun di sana dan ingin balik ke Mesir untuk menemui keluarganya dan membawa istrinya sama dan mungkin sudah punya anak dan juga bekalan untuk jalani kehidupan, sejumlah binatang ternakan, mungkin kambing. Jalan dari balik daripada Madian ke Mesir itu jauh, melalui padang pasir. Pada suatu malam Musa sesat. Malam itu sangat gelap, tak tahu arah, sejuk pula. Sejuk, gelap, tak tahu arah, bingung lah. Dalam keadaan bingung jemaah sekalian, apa yang kita, bila kita gelap gulita, sejuk, bingung pula, hati kita mesti rasa, mesti gelisah kan? Mesti gelisah, sangat-sangat gelisah, sedih. Tiba-tiba Musa nampak api. Bagaimana perasaan seseorang yang sedang kegelapan dan kesejukan nampak api? Gembira kan? Pasti gembira ketika melihat api. Tengok, idh ra'a naron, ketika ia melihat api. Ini baru khobariyah. Ini Allah menceritakan apa yang Musa alami. Ketika dia Musa melihat nampak anaron. Faqala. Lalu Musa berkata li ahli, kepada keluarganya. Maksudnya istri dan anaknya. Sudah punya anak. Katanya, umkuthu, tinggallah kamu. Diamlah kamu di sini. Ini anastu. Allah dalam ayat ini menceritakan ucapan Musa, sekaligus menunjukkan, menceritakan bagaimana perasaan Musa ketika bercakap. Saya ulangi sekali, ini kaitannya masih apa, kaitan dengan apa, keadaan jiwa seseorang, hati seseorang. Ini anastu naron, sunya aku melihat api. Tadi ro'a melihat, anastu anasa melihat naron. La ali, supaya aku harap-harap, la aku atikum, aku dapat mendatangkan kepada kamu minha, sebagian daripadanya, bi kobasin, jadi satu kobas,
au ajidu atau aku dapatkan ala nari huda, atas petunjuk daripada api itu, daripada api alal huda sebab api itu. Ya. Di situ apa tengok, di situ menggunakan kalimah anastu, anasa. Anasa. Tidak menggunakan kalimah absoro. Yang sepatutnya biasanya dia akan gunakan absoro, anasa. Anastu. Anastu. Kenapa tidak absortu umpamanya? Absortu. Atau ro'aitu umpamanya. Ro'aitu aku melihat. Anastu aku melihat. Absortu basir aku melihat. Nah, untuk itulah, untuk sementara jangan tengok terjemahannya. Biar tidak bingung. Maksud biar kita tidak bertambah bebanan fikiran. Wah. Supaya kita tidak bertambah beban berfikir. Sebab fikiran kita terhad kalau kita sudah mengikan sesuatu yang lain tak berfikir. Nah, macam tu. Terhad. Jadi di sini mesti ada apa-apanya. Absor tu aku melihat. Anas tu pun aku melihat. Ro'ai itu pun aku melihat. Nah, penggunaannya ya mas kalian, saya katakan tadi, yakni keadaan waktu itu, khasnya hati Musa, dia sedang apa, waktu gelap, gelita, bingung pula, tak tahu arah, sejuk pula, no? Tidak ada sesuatu yang menggembirakan hatinya bagi orang yang dalam keadaan seperti itu, melainkan semasa ia melihat api. Dengan melihat api, pertama, oh maknanya sejuk yang kita alami sekejap lagi dapat diatasi. Dengan sebab melihat api, kebingungan, dia bingung, tak tahu arah. Kerana kenapa api, maknanya di api itu ada orang yang punya dan kita boleh tanya. Kita nanti tak jadi bingung. Dengan melihat api, ya kita tidak akan terus dalam kegelapan. Maknanya tiga perasaan, tiga ketakutan yang bermula, tiga perkara ini selesai semasa melihat api. Ya. Anasa itu pula maksudnya bukan hanya melihat, ya, tapi melihat dalam keadaan gembira. Melihat sesuatu disertai dengan rasa gembira, itu dalam bahasanya anasa. Anasa. Kalau absoro itu hanya melihat, itu sahaja. Melihat kerana nampak, kalau tak nampak tak melihat lah. Absoro mana dia melihat kerana tak buta. Ha, itu senang cerita lah. Melihat kerana tak buta itu absoro. Ro'a itu melihat karena bendanya ada. Okey, ini secara umum ya. Secara umum ada ro'a, ada anasa. Contoh ya. Ada ro'a, ada absoro, dan ada anasa. Terjemahan bebas sama. Melihat. Ro'a itu melihat karena benda yang dilihat ada. Sebab itu kalau nak menentukan masuk atau belumnya, masuk atau bertukar atau belumnya bulan, bulan Rabah dan masuk Ramadan, atau mesti ada ru'yah. Kena ru'yah. Ru'yah itu mana melihat dan benda yang dia mesti ada. Semalam saya ro'a umpamanya. Malam tadi saya ro'a anak bulan. Sentuh. Tadi saya ro'a apa namanya, anak awak apa namanya di luar situ. Tadi saya ro'a apa namanya, orang jual nasi lemak. Maknanya karena benda itu ada. Jadi objeknya, ro'a lebih kepada objek. Absoro lebih kepada subjeknya. Saya melihat. Tadi saya absoro benda itu. Kenapa absoro? Sebab saya tak buta.
Faham tak? Itu namanya absara. Melihat juga, tapi melihat sebab tak buta. Sebab kalau benda yang dilihat itu ada sekalipun, adalah punya makanan, jika dia buta, kan tidak absara. Jadi absara melihat juga, tapi lebih kepada subjeknya. Sebab tidak buta, maka absara. Ada nampak bezanya? Nampak. Beza ya? Nampak bezanya antara ro'a dan absara. Kan? Kemudian, yang anasa, yakni melihat sesuatu dengan perasaan gembira. Diikuti saya dengan rasa suka. Tambah tu. Melihat sesuatu kerana benda itu ada. Melihat sesuatu kerana dia tidak buta. Dan disertai dengan perasaan suka. So, anasa mencakupi kedua-dua sekali. Tiga itu masuk dalam sekali anasa. Ada ro'anya, ada absoronya, dan yang hatinya itu. Kalau ro'a dan absoro tadi, langsung tidak berkaitan dengan perasaan orang yang melihatnya. Tak ada kena-mena perasaan dengan jiwa si subjeknya. Suka ke tak suka ke, pahamnya. Oh, saya nampak apa tadi, tengok ulat di pintu. Kan, kita tak suka ulat. Kita tak suka, apa namanya, ada ulat dalam makanan. Kan? Kita kata ro'a. Suka ke tak suka, tak ada masalah. Karena ada ulat, kita ro'a. Karena kita tak buta, kita absoro. Tapi kedua-duanya, saya kata ini, tidak dapat menjelaskan, menerangkan. Tuh. Apa tadi? Perasaan yang ada dalam diri, kondisi kejiwaan. Suasana kebatinan tidak dapat dijelaskan. Berbeza dengan anasa. Kenapa Allah gunakan anasa? Saya tadi, ya, karena Musa alaihissalam, saya tadi, malam itu gelap. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan hati seseorang ketika dalam suasana gelap, melainkan nampak api. Malam hari itu dia bingung, tidak tahu arah. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan seorang yang sedang bingung, melainkan nampak ada tempat yang dimungkinkan di situ ada orang yang boleh dijadikan, yang boleh ditanya. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan bagi orang yang sejuk, melainkan ketika melihat api yang boleh jadikan, apa namanya, untuk buat untuk berdiang pamannya. Nah, perasaan itu dapat diungkapkan dengan anasa. Kalau absoro tidak menggambarkan begitu. Dan semua kalimat anasa digunakan dalam konteks yang seperti itu. Lihat umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Umpamanya di dalam ayat An-Nisa umpamanya. Kebanyakannya yang dikenakan dengan apa nama Nabi Isa lah. Tapi yang tidak kata Nabi Isa, surah An-Nisa ayat 6. Ini pemilihan kosakata yang sangat cermat, yang sangat tinggi, sangat tepat, karena boleh menceritakan, menjelaskan keadaan, perasaan seseorang saat itu. Saat itu. Ayat yang ke-6 surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah." Dan uji oleh kamu, adakan ujian, adakan tes, sentiasa kamu buat latihanlah. Sesekalilah diberi tugasan kepada anak-anak yatim yang di bawah jagaan kamu itu. Ya, dilatih untuk mengurus harta sendiri, mula-mula dibagi sedikit, simpan, tahu ke tidak cara menguruskannya, begitu. Dilatih pada zaman kanak-kanak lagi. Setelah dilatih, hatta idza balagun nikah, sehingga apabila si yatim tadi sudah sampai umur dewasa, yakni umur berkahwin, sama ada perempuan atau lelaki khasnya. Itu cara mengajarnya. Mengajarnya yakni hingga
apa umur yang membolehkan dia kahwin. Jadi bukan hanya sekadar diuruskan kekayaan dia, hartanya, tapi si penjaga wajib memberi pendidikan supaya suatu saat dia mampu berdikari, mampu mengurus kekayaan sendiri. Bukan malah di apa ya, dibiarkan supaya tetap bodoh. Karena bila makin lama bodohnya, si penjaga tadi punya peluang yang lama juga untuk terus menguasai hartanya. Oh, itu dosa besar. Nah, kemudian setelah dilatih-latih-latih dia sehingga nampak kedewasaan, nampak mampu berdikari, nampak mampu mengurus harta sendiri, fa'in anastum minhum rusdan tengah. Maka apabila anastum, sebab itu saya katakan anastum susah nak cari satu patah kata, susah. Carilah apa satu patah kata terjemahan yang tepat. Susah, kena dijelaskan. Sebab kalau ada melihat, absorah pun melihat. Nampak, ya melihat dengan nampak, ya biasanya satu nam, satu me, itu aja lah. Ada satu melihat, dan ada perasaan tu. Ha, itu. Jadi si wali atau si penjaga seronok melihat anak yatim yang di bawah jagaannya ini sudah ada tanda-tanda rusdan, bijaksana, matang pemikirannya, mampu menguruskannya, bukan malah menyesal. Bila anak yatim yang dijaganya sekian tahun ini, yang dengan sebab menjaga ini dapat upah, boleh dapat upah daripada kerja dia, bila tengok anak yatim hasil didikannya ini sudah mampu mengurus ini, malah seronok, bukan malah Allah, ini nampaknya terpaksa lah saya serahkan di pengurusannya ini tahun depan. Bila kami, mana kami hilang income sekian-sekian, bukan malah menyesal. Anastum, masya Allah. Jadi tidak boleh malah kecewa. Lagi cepat, lagi bagus. Maka serahkanlah, fadfau ilaihim amwalahum, serahkan. Ini. Dan Allah Maha tahu. Inilah yang Quran ingatkan, yang Nabi sentiasa ingatkan. Allah bukan sekadar melihat amalan zahir, bukan, hati. Hati itu sangat penting. Wa huwa a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kamu. Serahkanlah harta mereka itu kepada mereka. Bila kamu sudah seronok melihat, puas rasanya, rupanya budak ini cepat dewasa. Saya fikir kami akan serahkan ketika umurnya 25 tahun. Rupanya umur 18 dah. Wah. Rancangan pelaburan yang dari rancangkan, nah itu dah jumpa. Oh, rupanya dia lebih menguasai daripada saya. Hari itu saya laburkan duitnya, rugi aja. Hari itu saya tes, saya bagi 5,000, sekarang jadi 50,000. Yang saya laburkan 50, sekarang jadi 5,000. Ah, nampaknya mudah. Ini tugas yang tidak mudah. Anasa. Anasa. Kemudian yang selain yang satu ini, yang mana tiga yang lain semua ada empat. Yang tiga itu semua kaitannya dengan Nabi Musa. Contoh tadi surah Thaha ayat 10, surah An-Naml ayat 7, surah Al-Qasas ayat 29. Ini semuanya kaitannya dengan Musa, yakni anastu, anastu, surah Al-Qasas ayat 29. Anasa min janibi turi naron. Nah, sekarang penggunaan anasa juga ini hati-hati. Ini apa? Asraru kalimat. Lihat ayat ini. Lihat surah An-Nur ayat 27. Inilah dalamnya makna Al-Quran, inilah dalamnya balaghah dan fasohah ayat Al-Quran, yang bila kita terjemahkan nanti mungkin kita tidak banyak mendapat maklumat, kurang banyak mendapat maklumat dan pengajaran jika kita tengok terjemahan. Tapi jika tengok bahasa aslinya, bahasa Arabnya, subhanallah. An-Nur.
An-Nur ayat 27. Surah pilih antara 1 hingga 114. Jumpalah tu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk rumah. Maknanya rumah orang lain. Ghairu buyutikum, selain rumah kamu. Betul. Jangan kamu masuk rumah selain rumah kamu. Mana bila nak bertamu itulah. Datang ke rumah orang, nak bertamu, jangan terus masuk. Hatta tastanisu. Apa terjemahan di situ? Sehingga kamu tastanisu. Waktu salimu, dan kamu memberi salam al-aliyah atas keluarganya, adik penghuninya, tuan rumah. Waktu salimu memberi salam, tastanisu. Ha, tengok. Susah, saya pun tak minat terjemahannya dari dulu. Tastanisu daripada anasah. Betul. Tastanisu ni pada alif hamzah nun sin. Hamzah nun sin tadi maknanya melihat dengan rasa suka. Dan istanasa itu wazan apa namanya? Istaf'ala. Faedahnya untuk tolap. Artinya kamu mesti tastanisu itu kamu seolah minta, mencari, kan? Apa namanya? Kepada tuan rumah. Ketika tuan rumah tadi, kepada tuan rumah, masa melihat kamu, hatinya suka. Pastikan itu. Kalau itu bukan minta izin. Bila nanti tengok tuan rumah, tengok kamu tu hatinya suka, ya barulah assalamualaikum. Contoh, sebab itu kenapa orang datang ke rumah orang, ikut ayat ini, ini kita sudah langgar lama ni, kebanyakannya. Depan pintu, setelah kita ketuk tu, kita jangan menghadap ke dalam. Menghadapnya ke belakang. Sebab boleh jadi ketika itu, apa namanya, orang tua rumah tadi belum bersedia, belum suka kamu lihat. Betul? Maksudnya pastikan, kamu mendapatkan satu keadaan suasana, di mana tuan rumah seronok melihat kamu. Atau bersedia kamu lihat. Sebab itu salah besar. Assalamualaikum, masuk rumah. Assalamualaikum. Ada orang. Assalamualaikum. Dah masuk dapur. Assalamualaikum. Apa ke benda lah. Tuan rumah belum bersedia kamu lihat. Belum kamu lihat. Ini, ini ayat Quran. Yang dilanggar adalah orang Islam. Itu kadang-kadang saya berfikir. Sarannya kita jujur dalam beragama. Jangan-jangan yang sering melanggar agama Islam ini orang Islam sendiri. Tapi jika orang Islam mengkritik atau tak tahulah niat yang kritika atau karena tidak faham tentang Islam, kita marah. Tak apalah, marah, silalah marah. Tapi kita kena sedar, jangan-jangan kan orang Islam lebih banyak dan lebih sering melanggar agama Islam sendiri. So macam mana? Lalu apa hak kita untuk ini kalau kita sendiri melanggarnya? Tastan itu adab yang sangat tinggi, ya mas kalian. Sangat tinggi. Sebab maknanya bukan hanya memberitahu, maknanya bukan minta izin. Kalau minta izin, kata tastadzinu. Kalau hatta tastadzinu, sehingga kamu minta izin. Tastan itu daripada anasa. Anasa melihat dengan rasa gembira. Artinya sehingga tuan rumah, kamu jangan masuk. Sehingga tuan rumah itu melihat kamu seronok. Atau kamu mendapatkan, kamu mendapatkan isyarat bahwa tuan rumah itu seronok kamu lihat. Ya mungkin pakainya sudah sopan. Sila. Mungkin tempatnya sudah bersih. Sila. Ini bukan memaksa. Nak tengok juga. Ini orang Muslim ke orang apa? Sebab itulah dalam ayat yang lain, jika tuan rumah suruh kamu balik, kamu kena balik. Wa idza qila lakum rujiu, bila dikatakan kepada kamu baliklah, kamu mesti balik. Pasti balik. Dan tuan rumah itu ikut Al-Quran. Yang marah itu melawan Quran. Di sinilah kita wajib menyesuaikan budaya dengan Al-Quran.
Artinya jangan takut dimarah oleh orang. Takutlah dimarah oleh Allah. Tengok tak susah macam mana nak jengkan. Benda yang Quran sudah jelas dan surah An-Nur, surah yang dimulakan dengan, tengok apa permulaan surah An-Nur. Ayat pertama. Suratun anzalnaha wa farad naha. Ini adalah surat kami yang menurunkannya dan kami fardukan isinya untuk kamu laksanakan. Tapi paling badan kaitannya dengan akhlak. Ya mungkin kita anggap sederhana, anggap remeh, tapi sebenarnya tidak. Kalaulah bahasanya hatta tas tak zinu, senang. Sehingga kamu minta izin dan kamu tidak bagi izin, okey. Tapi ini assalamualaikum terus. Oh tidak boleh. Abri tak diizinkan. Oh dia masuk sendiri, masuk. Tengok, tengok, tengok. Ya macam tu. Allahu Akbar walilham. Apa kita fi itu dapat pahala? Bukan hanya tambah dosa. Apalagi bagaimana jika tuan rumah pula sehatinya. Apalah orang ni? Apa orang ni? Ingat, jaga hati-hati. Ini biasanya kaum lelaki ni yang suka begitu. Ya masih ya. Kaum lelaki biasanya je. Oh, tak tahulah. Hati-hati, itu direkodkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu. Dilarang. Dilarang. Ada dan peraturannya bukan peraturan daripada hadis Nabi. Peraturannya di Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu mesti diutamakan bab akhlak. Sebab kalimatnya tastanisu. Bahasanya penjahat agak susah saya menyangkanya. Sebab tastanisu maknanya minta anas. Anas itu melihat dengan suka. Mana kita memastikan mendapatkan satu keadaan di mana tuan rumah seronok melihat kita atau rela kita lihat. Kita tengok. So itu lepas salam tidak boleh menghadap ke pintu. Sebab buka aja manalah tahu dia sebenarnya tak. Tak ini mungkin dia fikir kita masih di luar tapi kotor lagi tak kisah yang tua rumah kata tak boleh mak masuk pula. Dan bila tua rumah cuba nak mengamalkan Al-Quran karena sudah usra, yang tetamu pula jangan malah menghalangnya. Ya puan ni awak ni protokol sangat. Bukan kita dah kawan lama, protokol sangat. Kita bukan menteri. Awak pun bersuara sangat. Masya Allah. Itu yang kita sangat sedihkan dalam pengamalan dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Benda di, mungkin dianggap kecil tapi ingat. Apa yang Quran sebut tidak ada yang kecil. Ya? Sedangkan kadang-kadang orang apa berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbetulkan perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kita sering terlepas pandang. Kenapa tidak berusaha bersungguh untuk melakukan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran? Sedang Quran itu lebih tinggi daripada sunnah Nabi. Ingat, lebih tepatnya yakni serasikan amal kamu dengan Al-Quran terlebih dahulu. Barulah kepada sunnah. Ya, sebab biasanya dengan gembar-gembor kita kembali sesuai sunnah, kadang Quran malah ditinggalkan. Oh, bagi saya rugi ya mas kan. Quran itu nomor wahid. Nabi itu hanya penterjemah dan penafsir Al-Quran. Al-Quran. Dan ini adalah sosial. Sebab itu Allah bagi kuasa mutlak kepada tuan rumah. Ya, jika tuan rumah suruh kita balik karena tidak bersedia atau belum bersedia menerima tetamu saat itu, kita pun kena balik. Dan jangan kecil hati walaupun sedikit. Ya memang tidak, ini ya salah kita, kenapa tak beritahu awal-awal. Yo saya. Sekarang kita telefon. Ya iyalah. Iya. Iya sampailah dia. Sila begitu. Sampai dia sila. Sampai benda telefon datang pun maknanya kena bagi tahu saya di mana, saya kat luar ni. Kejap. No. Jangan nak alah panas kat luar, nak masuk juga. Jangan masuk. Nak masuk juga. Jangan sekali. Ingat ayat ini. Kan Nabi bersabda dalam hadis sahih jemaah sekalian, keizinan itu karena pandangan mata. Izin itu diperlukan karena pandangan mata. Jika seseorang katalah
ada seorang mengintip, mengintai dari luar rumah, dan tuan rumah sedar yang dia diintai, lalu dia jolok mata dia, faqafahu, hingga boleh mencongkir sekalipun, dia tidak kena kisos. Tuan rumah tidak kena kisos, walaupun dicongkir dengan apa ke itu, dan terluka, tak kena kisos. Iya, itu merupakan Islam itu amat, amat, amat sangat menghargai privasi. Iya, sangat, sangat menghargai, menjaga. Sebab itu orang yang coba melanggarnya, mengorek-ngorek, mendedahkan, oh dosanya sangat besar, sangat, sangat besar. Mengintai-intai, yalah orang dahulu mungkin, yalah, rumah orang dulu bukan rapat, macam tak ada lubang. Kan? Sebab itu orang dahulu jangankan apa namanya ikon, kipas pun tak ada. Sebab bila ada angin, angin masuk dalam rumah lalu. Jadi boleh diintai daripada luar. Sekarang mungkin rumahnya ya tidak inilah, tapi ngintai kan macam-macam, boleh pakai drone apa. Apa macam mainan apa lah depan kat keluar tingkap ini. Rupanya mata drone tu ada kamera. Bukan main canggih. Bukan. Bukan main canggih. Ah, di bawah sana dah lo. Wih, dosanya walinya tu bilah orang tu jangan sekali. Mengintai itu sebenarnya apa dosanya sangat besar. Belum lagi jika disebar luaskan. Belum lagi jika dijadikan alat untuk mengugut. Wah, itu dosanya walinya tu bilah. Ya, saya itulah. Tasdari saya tidak tahu terjemahan satu apa agak ini, Prof. Kalau tasta'dinu, kalau satu patah kata. Sebab kalau minta izin, tasta'dinu. Kalau memberitahu, apa memberitahu? Sebab tasta'nisu maknanya minta anas. Anas itu tadilah, melihat sesuatu. Jadi maknanya kita pastikan, apa namanya, tuan rumah tadi seronok ketika melihat kita. Atau dengan ayat yang mudah, mereka sudah bersedia untuk kita pandang. Ah, macam itulah. Jangan sampai kita memandangnya, kita masih belum bersedia. Belum bersedia. Ya, mungkin karena penampilan beliau ini, karena macam itulah maksudnya. Ha, mungkin masalah timbul begini. Bagaimana kalau tuan rumah tu jenis tak kisah? Masuklah tengah mandi ni. Masuk tiba rupanya lah baring kat suara panas sampai kipas-kipas tu, masuklah pergi ke mana. Ya, itu mungkin kena ada Quran kedua tu. Susah ya kalau dah macam tu. Ya, kalau itu dibalik pemahamannya, sebab ayat ini memang apa boleh difahami dari apa namanya sudut si tuan rumah, juga dari sudut si tetamu. Kan? Pastikan hingga tetamu tadi seronok tengok tuan rumah. Ha. Tapi kalau tengok tu kan tak seronok. Jadi istiqnas itu sebetulnya perasaan seronok suka tadi, ya saling. Tapi pada asalnya yakni tuan rumah hendaklah seronok. Macam oh seronok menyambutnya. Itu akhirnya merhaban. Dan mungkin kita kata itu. Ya. Yeah. Tuan-tuan rumah seronok. Ridho dan seronok. Ya, itu istilah lain sebenarnya. Ridho itu terlalu tinggi. Ridho terlalu tinggi. Di sini anak saya itu maknanya suka. Ridho itu terlalu tinggi kaitannya biasa. Ridho kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan musibah. Itu istilah ridho bahasa Arab lah. Kalau dalam Melayu, ridho ini macam-macam. Ada kawan umpamanya apa? Ambil tempat parkingnya pun air ridho, itu bahasa Melayu. Faham ya, itu kalimat anasa. Ini kita tidak akan temukan yang masalah dalam bahasa apapun. Pemilihan kosakata itu bagi saya susah lah. Jangan terjemahkan. Ya, tuan rumah menganasi kamu. Menganasi kamu. Silalah, terserah. Bolehlah kita. Yang pasti seperti yang saya katakan tadi, kalau itu sudah difahami, ya sudah, terserah. Ustaz, orang bernama Anas tu maknanya apa? Ya. Orang bernama Anas. Ya, mungkin itu maksudnya. Dan lebih tepat tanya bapaknya yang bagi nama.
Ha, itu mungkin lebih tahu. Saya lebih suka begitu. Tanya pada bapaknya, kenapa bagi nama Anas? Mungkin dulu maknya ngidam nanas tapi tak dapat, akhirnya N-nya dibuang jadi Anas. Manalah tahu? Masa mengandung ngidam nanas tapi tak dapat, akhirnya N-nya dibuang jadi Anas aja lah. Mungkin saya agak, manalah tahu? Serba mungkin. Tuh ya, itulah ya mas kalian, dan banyak lagi, dan oh belum sempat ya, amilah fa'ala fa'ala banyak, sangat banyak nih, nah, berkaitan dengan apa asrarul kalimat. Dan asrarul kalimat ini kaitannya sebenarnya dengan fasohah dan balaghah yang sangat tinggi. Fasohah itu kefasihan bahasa, balik itu balaghah lah. Jadi tidak ada yang tidak kena, maknanya betul-betul ayat Quran, kalimat setiap ayat Quran apanya sesuai dengan keadaan dan tempat, dan mampu mengungkapkan apa saja, termasuk perasaan seseorang ketika bercakap. Boleh dicerita, dijelas, diungkapkan dengan bahasa Al-Quran. Nah, dengan bahasa Al-Quran. Dan itu yang orang Arab sendiri pun tidak mampu ya. Hanya lagi sekali, untuk memahami ayat seperti ini, yang ini perlu ada dauk. Ya, sebab tidak nampak, ini bukan cerita gerakan-gerakan, bukan cara umpamanya, cara apa namanya, sapu telinga masuk ini, bukan macam itu, itu boleh dilihat. Kan, ini bukan dauk. Nah, cara sapu kepala kena begini-gini, kemudian itu senang nampak aja, sudah fahamlah. Ini katanya dauk. Dauk itu dengan hati. Dauk, dauk. Jadi kena apa, kehalusan perasaan. Itu baru boleh faham, bukan dengan ini. Itu saja sebagai sampaikan, mudah-mudahan diberkati. Soalan kita jumpa dalam masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.